Media sosial dihebohkan dengan kisah tentang seorang anak daro atau pengantin wanita yang meninggal saat acara pestanya akan dimulai. Postingan yang mengiris hati ini pun langsung dibagikan di berbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Postingan tersebut viral pada Sabtu, 3 April 2021. Penelusuran top sumber di media sosial, kejadian tersebut diceritakan ada di kawasan Kampung Melayu, Kelurahan Kampung Jua, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Dalam postingan video di akun Instagram yang diunggah oleh akun @ajomani123 tersebut, terlihat Mara Pulai atau pengantin pria yang sedang pingsan. Dia dipopong oleh lelaki dan ditidurkan di sebuah meja. Saat terbangun, si Mara Pulai terlihat menangis pilu. Sementara itu, dia juga sudah viral dengan 133 komentar dan 944 kali dibagikan sebelum postingan itu dihapus. Berbagai komentar sedih dan ucapan duka pun mengalir dari warganet. Bahkan, ada pula warganet yang merupakan tetangga dari anak daro yang meninggal tersebut. Ia menceritakan tentang perjuangan keluarga saat menguburkan jenazah almarhumah. Kisah ini tentu sangat mengiris hati. Pengguna media sosial bahkan ada yang mengaku menangis saat melihat video sedih tersebut. Memang, pertemuan dan perpisahan itu adalah kuasa Tuhan. Namun meninggal ketika akan bersanding, akan meninggalkan luka yang sangat dalam, apalagi oleh pengantin pria. Benar sudah, bapisah sebelum basandiang lebih sakit menusuk jantung.